ala umuri dunya wad din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhal ladhina amanu dukhlu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Tadi asar setan mulai menggoda. Hujan. Enggak usah kau pergi. Bisa kau lihat ceramahnya di YouTube. Itu setan. Makanya saya heran, bos. Kalian yang berani tidak sholat, kok berani tanggung api neraka? Hujan aja kamu lari. Minum kopi aja kau tiup. Mana kau berani tidak sholat? Ya, sudah datang di sini, kau pikir setan berhenti menggonamu? Dia goda lagi kamu. Caranya apa? Duduk di belakang. Hai, itu duduk di belakang itu sudah samar-samar godaan setan. Anggaplah bapak duduk di depan, dia goda lagi itu setan. Buka HP-mu. Itu setan. Sudah dibuka, baca WhatsApp-mu. Itu setan. Apalagi godaan setan. Nih. Sudah dikasih satu, dia bilang belum. Dikasih dua, dia bilang anakku belum. Itu semua godaan setan. Sudah kau terima, dia goda lagi kamu. Buka plastiknya. Apa isinya? Itu setan. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Masya Allah. Coba kita dengar, mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Ah, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suara laki-laki ibu. Ayo. Salatullah, salamullah ala toha. Belakang. Salatullah, salamullah ala Yasin. Masya Allah. Ibu diam, nilainya 8,5. Nah, sekarang bapak-bapak, ayo bapak-bapak, jangan mempermalukan kita nih. Ayo laki-laki, keras ya pak. Salatullah, salamullah ala toha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Amin. Nilainya 9,2. Bos ini dong. Jenderal bintang dua, bos. Tenang-tenang. Kita dengar ini, ya. Ayo, Pak Jenderal. Ayo. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
teristimewa yang kita muliakan dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Bapak Gubernur Provinsi Riau yang terhormat Datuk Sri Setia Amanat Haji Samsuar beserta wakilnya dan istri beliau yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Polisi sahabat saya, Bapak Kapolda Irjen Pol Muhammad Iqbal yang juga hadir di tempat ini dan seluruh aparat yang hadir di tempat ini. Bapak jangan sakwa sangka kepada polisi. Yang beredar berita selama sebulan ini itu kecil saja dari sekian banyak polisi baik di Indonesia. Saya keliling-keliling ceramah di depan-depan polisi. Itu 0,001% saja polisi yang seperti itu di Indonesia. Masih banyak polisi baik yang ada di Indonesia. Maka kita doakan polisi-polisi baik Allah berikan amanah untuk menjadi penegak hukum di Republik Indonesia. Bapak dan Rem beserta keluarga, Bapak Kapolrestabes beserta seluruh aparat yang hadir, alim ulama yang hadir, anggota DPR. Ada hadir? Ada hadir anggota DPR? Coba kalau mau pilih wali pak, mau pilih caleg, biar tidak diundang dia datang pak. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Dan hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kali di Madinah, Pak Gubernur sangat panas. Itu bapak-bapak saya baru pulang umroh dua hari yang lalu. Kemarin saya tiba. Madinah panasnya waktu saya di sana 40 sampai 41 derajat. Bayangkan panasnya Pak. Saya langsung ingat kisah ini. Bagaimana dulu Nabi. Sekarang Madinah Mekah panas, kita masih bisa masuk rumah yang ada AC-nya. Zaman itu tidak ada AC. Rumah tidak ada tembok seperti ini. Rumahnya pelepah daun kurma. Nabi pada saat itu di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada yang keluar rumah. Semua bernaung depan rumahnya, takut sengatan matahari. Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia. Berlari-lari kecil. Kenapa lari-lari kecil? Panas. Saya memang langsung ingat ini cerita. Saya dari masjid hotel, dari hotel saya nginap, itu tidak sampai 100 meter ke Masjid Nabawi. Panasnya. Saya pun lari-lari. Ini sahabat juga lari-lari. Ternyata menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selang beberapa saat, keluar lagi seorang manusia, juga berlari-lari kecil, takut juga sengatan matahari. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Masuk ke masjid. Jangan bayangkan Masjid Nabawi seperti sekarang ya. Masuk masjid. Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Jangan kau reparasi. Jangan kau permak-permak. Ini ada mahasiswa saya turun dari mobil. Dia lihat saya langsung dia bilang, Ustaz! Assalamlek. Apalagi itu assalamlek. Assalamualaikum. Ada juga aswabar. Apa aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kalau WhatsApp, ya. Kan enak sekarang tuh WhatsApp. Kalau malas tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang ada stiker. Yang penting enggak usah ku ganti-ganti. Enggak usah kita orang Islam bilang selamat pagi, biarlah agama lain yang mengucapkan selamat pagi. Kita hormati kalau dia bilang, selamat pagi Ustaz. Kita bilang juga pagi. Ya. Nah, lari-lari kecil lalu Umar berkata, Abu Bakar, enggak biasanya kau siang-siang begini di masjid, ada apa? Abu Bakar berkata, saya panas mas bro. Jangan lagi ku cari di buku mas bro, ini bahasa dasar. Kira-kira Pak Gubernur ditanya sama Kapolda. Kata Pak Umar, enggak biasa siang-siang kau berdiri sini-sini, ada apa? Abu Bakar menjawab, saya panas di rumah, maka saya datang di sini. Saya panas dan lapar, daripada saya cuma panas lapar, mending saya datang di masjid.
Begitu sampai di masjid, lapar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar juga bertanya, "Kau ya? Kenapa kau juga ada siang-siang begini?" Kata Umar, "Sama dong. Saya juga lapar dan panas, maka saya datang ke masjid." Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Mereka lanjutkan berdoa bersikir. Selang beberapa saat, keluar lagi seorang manusia. Tidak lari, tidak takut sengatan matahari, tidak takut panas. Kenapa? Kemana langkah kakinya melangkah, ke situ awan melindunginya. Kakinya ke kanan, awan ke kanan. Kakinya ke kiri, awan ke kiri. Tak lain adalah baginda kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid, mendapati dua sahabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tanya, kalian ada di sini? Biasanya siang-siang begini kok ada di sini? Ada apa? Umar menjawab, kami lapar ya Rasul. Kami panas juga di rumah. Maka kami datang berteduh di sini, menyerahkan diri kepada Allah. Abu Bakar juga bertanya, ya Rasulullah, Anda juga ada apa? Kata Nabi, sama. Saya juga lapar dan panas, maka kami saya ke sini. Akhirnya Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ansar Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari? Bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Lebih baik kalau begitu. Berangkatlah tiga orang ini ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumahnya Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Kedengaran salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara perempuan. Kata Nabi, mana suamimu? Oh, lagi tugas. Baru keluar. Tapi sebentar lagi akan datang. Masuk ya Rasul. Bu. Ibu. Oi. Pelajaran pertama. Kata Nabi, tidak boleh kami masuk di rumahmu tanpa izin suamimu. Nabi. Coba, kurang apa amanahnya Nabi. Tapi apa kata Nabi? Tidak boleh saya masuk rumahmu tanpa izin suamimu. Ini yang banyak dilanggar ibu-ibu sekarang. Pergi suaminya kerja, dia telpon temannya. Hei, tunggu saya di mall. Kau jemput saya, suamimu aman. Ya kalau dia keluar, kalau dia masuk ke rumahnya, dia telpon teman kuliahnya, aman mas, sudah pergi. Ngeri, hati-hati. Pelajaran pertama, haram hukumnya seorang istri menerima tamu laki-laki tanpa izin suaminya. Dengar, Ustaz, saya sepupu, tidak boleh. Saya sepupu satu kali, tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Tidak boleh. Perselingkuhan sekarang yang mengancam rumah tangga kita. Bermula dari apa? Medsos. Curhat. Kesepian banget. Hati-hati. Bu, suaminya seorang ASN. Ditugaskan gubernur ke Jakarta pendidikan satu minggu. Istrinya mulai update status. Kesepian banget. Oh, langsung disleding temannya. Boleh juga tuh diganti. Berawal dari canda. Maka jangan curhat di medsos. Bertengkar suami, jangan curhat di medsos. Ini rajin betul bermedsos. Baru bangun, medsos. Bagus kalau statusnya doa. Bagus kalau statusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini statusnya pertengkaran rumah tangganya. Andai ku tahu kau begini, tak ku terima lamaranmu. Apalagi tak ku terima nasol bunuh dua anakmu. Lanjut kisah. Lalu Nabi berkata, kita tunggu suamimu deh.
senang didatangi ulama. Saudaraku, bumi lancang kuning. Kalau kalian didatangi imam masjid, didatangi pengurus masjid yang bawa map, jangan kau kasih tahu anakmu, kasih tahu ustaz, bapak lagi keluar. Ini datang tamir masjid bawa amplop, langsung les sumbangan. Jangan. Kalau tidak punya duit untuk menyumbang pembangunan masjid, sumbanglah dengan kata-kata dan akhlak yang mulia. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, pengusaha, orang kaya di Madinah, didatangi Nabi, para sahabat, beliau senang. Saudaraku, didatangi ulama, senang kalian. Jangan malah datang ulama kau tidak hormati. Kau lebih hormat sama Kapolda daripada imam masjid. Kapolda ada pensiunnya, men. Beliau bintang 2, bintang 3, pasti pensiun. Ya. Maka hormati ulama'mu. Saya tanya saudaraku, kalian bisa paham halal haram dari ulama atau dari pejabat? Kalian tahu rukun-rukun Islam dari ulama atau dari pejabat? Kalian tahu rukun-rukun sholat dari ulama atau dari artis? Nah, kenapa sekarang kalian lebih hormat sama artis daripada sama ustaz? Wih, kalau artis datang, masya Allah, dikasih pesawat bintang bisnis, bertiga dia, hah? Dijemput pakai pengawalan tentara polisi, niung 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 niung, kasih hotel bintang 5, sampai di lokasi apa di bawah itu artis, alamat palsu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, enggak juga dikasih pegang kita pak, begini saja, ne. Iya toh? Iya. Heh, adalah Pak Kadis nonton. Astagfirullah. Sudah itu dikasih duit puluhan juta sampai 100 juta. Balik ke Jakarta, duitmu dipakai dugem, duitmu dipakai narkoba. Begitu kau muliakannya artis. Begitu kau butuhkan penghafal Quran, kau jemput. Tidak, Grab. Jangan ketawa, saya serius ini. Datanglah kasihan Pak Ustadz, dijemput pakai motor. Motor-motor tua pula. Tidak ada stang kakinya satu di belakang. Karena gerimis. Satu mantel berdua. La haula wala quwwata. Pak Ustaz bilang, masih lama dek, lagi 4 tikungan Ustaz. Basahlah kita dari bawah air, dari atas air. Sampai di rumah, disuruh kita hafsi. Baca doa 1 jam, sampai ketek pun basah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1 jam, dia tinggalkan tokonya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya, karena menghormati jemputan umat. Dia datang kasihan. 1 jam dia bacakan doa. Dia salawati rumah kita supaya jin dan iblis lari. Begitu mau pulang, kenapa aku sembunyi? Aku kan nggak korupsi ini. Masih baik pak kalau di amplop. Dia kucek-kucek pak. Dikasih 50 ribu. Dia lihat suaminya, berapa kau kasih Pak Ustaz? 50 ribu pak. Masa cuma 50 ribu kau kasih? Apa kata istrinya? Ya sudah, tambah pisang 2 sisir di situ. La haula wala quwwata illa billah. Begitukah pejabat-pejabat di Riau? Hah? Tidak. Karena kalau begitu tidak mungkin saya datang lagi di sini. Mari, saudaraku, muliakan ulama. Jangan kau tuduh ulama sebagai teroris. Mana ada senjatanya ulama, kasihan. Katanya ajarannya nanti merongrong negara. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita ini diajak saja kepada kebaikan, belum tentu dia mau ikut.
Apalagi kalau mau diajak meronrong negara, tidak mungkin ada yang ikut. Maka cintai ulama'mu, karena ulama al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka saya hormat dan kagum Pak Gubernur. Tidak salah-salah orang tua gubernur memberi nama Samsuar, matahari yang menyerang. Tabligh Akbar dalam rangka ulang tahun Provinsi Riau diundang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada diundang artis besok. Karena kadangkala ada juga dicampur-campur, Pak. Malam Tabligh Akbar, besok dangdutan. Putar ke kiri, putar lagi. Bingung malaikat. Yo ayo. Malam Tabligh Akbar, besok senam. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu baju sempit. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Mudah-mudahan Riau tidak deh. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Kemudian lanjut kisah. Abu Ayyub begitu senangnya didatangi Nabi. Lalu Abu Ayyub berkata, ada apa gerangan ya Rasulullah? Nabi menjawab, kami lapar di rumah, panas. Abu Bakar sama Umar bilang, kita ke rumahmu, kamu kan orang kaya. Senang dia, Pak. Tenang, ya Rasul, tenang. Abu Ayyub langsung masuk ke kebunnya, kurma. Dia tebang kurma, gak tanggung-tanggung, Pak. Dia ambil dengan pohonnya. Bukan kurmanya diambil, Pak. Pohonnya dia tebang, dia suruh bawa ke rumahnya. Nabi heran, apa ini Abu Ayyub? Nah, kami cuma butuh buahnya. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, kalau saya cuma bawa buahnya, saya tidak tahu mana yang Rasul senang. Kalau sekali saya bawa dengan pohonnya, silakan pilih. Ada muda, ada matang, ada setengah matang, ada matang, silakan ya Rasul. Begitu senangnya Abu Ayyub didatangi Nabi. Tidak puas sampai di situ, Abu Ayyub kemudian menyembeli kambing yang paling segar dan sehat dipersembahkan kepada Nabi. Yang paling baik kambingnya diambil. Maka bersedekah, jangan nanti kau tidak suka baru kasih orang. Ini ibu-ibu biasa toh? Woi. Bu. Woi. Itu biasa ibu-ibu bersedekah sama tetangga, dia bilang, "Nak, bawakan ustaz di sebelah daripada basi." Nanti mau puasi baru diingat ustaz. Yang bener aja, Bu. Ibu mau kalau kami mencret. Abu Ayyub dia ambil kambingnya, dia sembeli. Lalu setelah disembeli, dihidangkan. Nabi makan. Ada roti, ada kurma, ada kambing. Nabi lagi makan. Tiba-tiba Nabi berkata, Abu Ayyub, tolong kasih saya piring. Untuk apa ya Rasulullah? Bawakan anakku, kasihan Fatimah. Sudah lama dia tidak makan enak. Tolong bawakan anakku. Masya Allah. Saya dengar-dengar Pak Gubernur juga begitu. Kalau makan enak, ingat anak dan istri di rumah. Iya Pak Gubernur ya? Kenapa kau ketawa? Yang banyak suami makan enak di luar, istri lapar di rumah. Itu bukan bagian dari umat Nabi itu. Nabi ingat makan di rumahnya. Anakku kasihan, sudah lama tidak makan enak, tolong kau bungkuskan. Kira-kira masih adakah suami seperti ini sekarang? Masih ada? Ini semua nih. Insya Allah. Makan enak, ingat anak istri. Lalu setelah itu, Nabi mengambil semua sampel makanan. Beliau ambil daging, beliau ambil roti. Dia naikkan tangannya, kurang lebih seperti ini. Nah,
Nabi begini. Lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah lapar, tadi kita keluar rumah kosong perut, tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan persaudaraan di antara kita, ada kaya, ada miskin, ada kenyang, ada lapar, alhamdulillah Allah persaudarakan kita. Tidak perlu keluar duit, kita sudah penyung. Tidak perlu beli, kita sudah ada isi perut. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah saudara-saudara sekalian, sampai Nabi 3 kali mengulangnya, ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah saudara-saudaraku, semua yang masuk di lehermu, lewat di tenggorokanmu, masuk ke perutmu, tak setetes pun yang lepas dari tanggung jawabmu nanti di akhirat. Semua nikmat yang masuk di lehermu akan dimintai tanggung jawabnya. Kemudian Nabi mengucapkan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu al-adzim. Apa hikmah dari kisah ini? Satu, tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi. Sampai Allah pernah jelaskan, andai bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Karena cintanya Allah, Allah ciptakan dunia dan isinya untuk Nabi. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi. Sampai Allah jelaskan, ya Muhammad, kalau ada dosa-dosamu, aku ampuni. Ya Muhammad, haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk dalam sorga. Itulah cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Kisah tadi, Nabi pun lapar dan panas. Maka saudaraku, tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini orang-orang hebat depan kita. Bapak pikir ini orang tidak ada semua masalahnya? Pak Gubernur, masalah paling besar sekarang mau 2 periode. Iya toh, iya kan? Sampingnya lagi kanan, Kapolda, bintang 2. Bapak pikir tidak ada masalahnya, mau bintang 3? Ayo, ini yang pegang mic berdiri, sampingnya Wakil Gubernur, mau naik sedikit. Tapi setelah Gubernur, ini orang buka penuh masalah semua ini, Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nih, dasar lagi. Paling banyak masalahku sekarang. Apa masalah sekarang saya, Pak Gubernur? Banyak janda-janda curhat. Waduh, Ustaz, baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih saya doa-doa penenang, supaya hati saya sabar dan tenang. Saya kasihlah amalan-amalan. Lama-lama-lama selalu curhat. Akhirnya dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupmu? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Kalau ibu mau imam, saya kasih Pak Danrem. Kata Pak Danrem, kiamat Ustaz, istri saya jenderal. Mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita punya masalah. Ayo, satu, mari kita lihat. Pegawai, ada yang punya NIP, ada yang tidak. Yang punya NIP namanya pegawai negeri, yang tidak punya NIP namanya pegawai honor. 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Iya toh, lagunya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Iya Pak,
Waduh, Pak Kapolda, Pak Jenderal, saya ketemu security di hotel. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, selama baju kami seperti ini, seragam ini, terangkat derajat kami, Ustaz. Kami dikira polisi. Saya bilang, iya, kau rugikan polisi. Polisi dikira security. Ayo, saudaraku. Nih, semua kita punya masalah. Ada orang masalah dalam rumah tangganya. Kasihan, sudah punya anak, masih ngontrak-ngontrak. Ada yang begitu. Alhamdulillah, dia punya rumah. Bahkan belum menikah, sudah punya rumah. Bapak pikir tidak ada masalah. Ada masalah. Apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Karena dia kaya, dianggap ekonomi gampang buat mereka, tapi kesetiaan hilang. Kemudian dia sudah kaya, suami istri sudah setia, punya rumah, apa masalahnya? Suaminya tidak menghargai istrinya, istrinya pun tidak menghargai suaminya. Saling menghargai. Apalagi masalahnya? Ada rumahnya, Ustaz. Suami istri setia, apa masalahnya? Sudah 5 tahun menikah, tidak punya anak. Mana ada orang tidak punya masalah, Pak? Bapak bayangkan kepala dinas. Ada kepala dinas di sini? Masalah juga, Pak. Apa masalahnya? Terancam mutasi. Dan kalau dari kepala dinas, mutasinya biasanya staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Semua orang punya masalah, Pak. Maka diajarkan. Anak muda, ayo. Kalian baru tamat SMA. Apa masalah? Mau kuliah. Kuliah di universitas negeri. Sesuai dengan cita-cita dan harapan. Mau jadi dokter. Mau jadi insinyur. Mau jadi ahli komunikasi. Akan yang mau menjadi tentara. Ada yang mau jadi polisi. Pendaftar, ternyata kau tidak lulus. Jangan putus asa. Berarti Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Ini adik-adik ini kan. Ada yang baru-baru selesai mendaftar tidak lulus. Pendaftar polisi tidak lulus. Daftar tentara tidak lulus. Dunia tidak kiamat dengan kau tidak lulus. Allah kasih kau siapa, ada yang lebih baik dari itu. Tamat SMA saya dulu. Daftar juga fakultas kedokteran. Pak Jenderal, sampai 3 kali saya daftar. Mau jadi dokter. Tidak lulus-lulus. Teman saya lulus. Saya jadi ustaz. Dia jadi dokter. Tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Kau pulang lebaran? Enggak. Kenapa? Mahal tiket. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Dia dari dokter bingung soal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Siapa yang belikan? Gubernur. Ayo. Jadi saudaraku, kalau kau lamar cewek satu, ternyata dia tidak terima kamu, yakin bukan itu yang baik buatmu. Kau daftar tentara tidak lulus tahun ini, coba lagi tahun depan. Kau daftar pilwali, pilkada, calon gubernur, calon kepala daerah, tidak menang, tunggu 5 tahun, kita tanding lagi. Sudah 3 kali tanding tidak lolos, berarti memang bukan itu yang terbaik buatmu. Semua orang punya masalah, Pak. Ibu-ibu, masalah terbesarnya kadangkala seleranya lebih tinggi daripada gajinya suaminya. Mau emas, kalau suamimu tidak bisa belikan kamu emas, pakai palsunya. Selesai. Dan enaknya kalau istri Kapolres, meskipun emas palsu, orang bilang asli. Itulah enaknya jadi orang kaya. Meskipun kita pakai palsu, orang bilang asli. Susahnya jadi orang miskin. Meskipun sudah asli, dia bilang palsu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilmu pertama dari kisah ini, setiap manusia pasti ada masalah.
Orang lihat aja itu dasat Pak, tidak ada masalahnya. Bapak andai lihat ini kepala saya di dalam Pak, kayak benang kusut. Ngatur jadwal, karena sampai sekarang saya tidak pakai manajer Pak. Semua jadwal acara saya atur. Yang paling repot sudah ditentukan, tiba-tiba datang orang lain dan dia bilang, saya sudah telepon mamamu. Saya bilang, suruh mamaku ceramah. Waduh, terpaksa cari akal lagi bagaimana caranya ini supaya tidak kecewa ibu saya. Belum lagi kadangkala kita ditipu. Ada juga yang tipu kita Pak. Maksudnya apa Ustaz? Itu kwitansi. Kwitansi kosong dia kasih kita Pak. Saya bilang, tulis memang di situ angkanya. Nanti kau kurangi nolnya. Kau kurangi, lain kau kasih kita, lain kau... Ada juga yang begitu Pak. Semua orang, jangankan Dasat Latif, jangankan Pak Gubernur, jangankan Pak Kapolda, Wakil Gubernur, Nabi, kurang apa Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Dengar kisah tadi, lapar juga beliau, kepanasan. Jadi ketika ada masalah, ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu tukang ngomel suamimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak tukang ngomel istrimu, inna lillahi. Tapi jangan juga di depannya. Tidak ada dalam rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Kalau kita dapat suami yang pencemburu, sabar. Dapat istri yang suka ngomel, sabar. Jangan saling menghina, saling mempermalukan. Tapi tetap serumah. Kan banyak juga rumah tangga itu Pak kita lihat. Bertengkar-bertengkar. Hampir tiap minggu bertengkar-bertengkar-bertengkar. Hamil lagi. Bingung saya lihat. Tuh ya. Dua pelajaran. Begitu ada masalah kita lihat tadi Rasulullah. Ada masalah tidak ke warkop. Ada masalah tidak ke gubernur. Ada masalah tidak ke wakil gubernur. Tidak ke kapolda. Kemana? Pertama dulu ke masjid dulu. Maka alhamdulillah ambil hikmah. Allah lebih senang kita tabligh akbar di masjid daripada di halaman kantor gubernur. Allah katakan, kau datang ke masjid. Di masjid penuh rahmat. Di masjid adem ayem. Kau tidak perlu lagi pusing bagaimana kalau hujan. Bayangkan kalau tadi kita sudah di lapangan, sudah duduk-duduk, ternyata hujan bukan sore tapi malam. Bubar ceramah. Maka Allah katakan, kau lebih senang datang ke masjid. Datang di masjid ini. Maka bapak-bapak ada masalah, datanglah ke masjid. Saudara-saudaraku para polisi, ada masalah, datang ke masjid. Curhat dalam masjid. Tentara ada masalah dimutasi tempat yang tidak enak, datang ke masjid. Saudaraku ASN kamu dianiaya, datang ke masjid. Ngadu kepada Allah. Kalau mau ngadu kepada gubernur, tidak serta-merta bisa Pak. Kenapa? Ada protokolernya. Saya kasih contoh. Pak, Bapak dulu tim sukses. Oke. Ada masalah, mau ketemu gubernur. Karena gubernur sibuk, ajudan dulu ditemui. Ajudan. Pak Judan, ada kata Judan, saya enggak bisa jelaskan Pak, lebih baik Bapak bikin proposal. Datang minggu depannya, jadi proposal. Datang kita satu minggu kemudian, kata Ajudan, baik, saya kasih dulu ke Pak Gubernur, biarkan beliau yang pelajari. Bapak datang lagi minggu depannya, datang lagi kita minggu depannya, datang. Apa kata Gubernur? Saya serahkan dulu kepada dinas yang bersangkutan. Bapak datang lagi minggu depannya, sudah tiga minggu. Pas datang, dia bilang Pak Gubernur, baru dibahas. Bapak datang lagi minggu depan, sudah empat minggu. Selesai dibahas, kata gubernur, kita janjian hari Senin jam 8 pagi. Ternyata tamu Pak Gubernur banyak betul. Akhirnya dari jam 8 kita nunggu sampai jam 2 sore, siang. Selesai nunggu 4 minggu, dari pagi sampai jam 2, lalu Pak Gubernur keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana Pak Gubernur? Saya sudah baca. Alhamdulillah. Tapi menurut kepala dinas, kalau saya bantu Bapak, Bapak selesai masalahnya, saya ditangkap KPK.
Jadi bagaimana Pak Gubernur? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa bantu. 4 minggu menunggu, hasilnya mohon maaf. Itulah kalau kita gantung kepada manusia. Bapak datang ke masjid, apa ada menunggu? Tidak Pak. Tapi saya heran lihat kenyataan kita. Saya kering keluar masuk rutan, rumah tahanan. Saya sering masuk lapas, keluar masuk saya datang penjara. Bukan sebagai narapidana, tapi penceramah. Itu masuk lapas Pak, masuk rutan, berlapis itu penjaga. Jaga, jaga lagi. Pintunya lapis baja, 4 lapis bisa masuk. Di dalam full overdosis, overload. Penjara daya tampungnya 100, isinya rata-rata 300. Padahal susahnya orang masuk. Kenapa masjid? Tidak ada penjaganya. Pintunya cuma 1. Masjid kosong. Itulah sebabnya 30 tahun kalian jadi PNS tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Kalian jauh dari rumah Allah. Coba datang. Nih Pak, yang lagi berdiri ceramah, saya baru sadar. Salah satu cara Allah memelihara saya dari saya lahir sampai sekarang, rumah saya selalu dekat dari masjid. Tidak pernah direncana. Di kampung saya tinggal, rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pertama hijrah, merantau ke Makassar, tamat SMP. Tinggal rumah kakak saya, dekat dari masjid. Pindah lagi saya dari Jalan Yosudarso ke Jalan Harimau. Lebih dekat lagi Pak, guling-guling saya 4 kali sudah sampai. Pindah Jalan Harimau, saya pindah ke Baing-Baing Makassar, dekat lagi dari masjid. Dari Baing-Baing saya pindah lagi ke Todopuli, dekat lagi dari masjid. Malah saya menjadi ketua remaja masjid. Dari situ saya pindah lagi ke Todopuli, tidak sampai lagi 100 meter dari rumah, ada lagi masjid. Saya pindah ke Jalan Hertasin rumah saya sekarang, tidak ada masjid, saya bangun masjid. Supaya anak-anak kita cinta ke masjid. Ini sekarang kita cari rumah 30 menit dari bandara. Tiap hari kamu ke bandara? 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kok tidak ke rumah sakit sampai mati. 10 menit ke mall. Tiap hari kamu ke mall. Yang penting rumah yang baik 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah dekat dari masjid, paling tidak anak kita menjadi pengurus remaja masjid di masjid itu. Jadi ada masalah, datanglah ke masjid. Minta pertolongan kepada Allah. Dan di masjid itu pelajaran luar biasa buat kita. Coba lihat apa pelajaran yang bisa diambil dari masjid. Masjid tidak ada perbedaan antara pejabat dengan tidak pejabat. Di masjid kita bisa lihat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah masjid. Masjid tidak ada perbedaan. Mentang-mentang gubernur. Saya gubernur, mau pakai sepatu masuk ke masjid. Apa pakai langsung viral. Hikmah berikut dari kisah ini. Setelah itu ternyata salah satu cara menyelesaikan masalah setelah datang ke masjid, tentu sholat dan berdoa. Berikutnya adalah persatuan. Apa kata Nabi tadi? Kita keluar kosong perut, tapi berkat persaudaraan. Ada orang kaya saudara kita, ada orang punya harta saudara kita, maka alhamdulillah tidak perlu keluar duit. Nih, perut kuat, maka saudaraku bersatulah. Ayo, berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menghina. Adik-adikku yang baru belajar agama, silakan kau jalankan apa yang kamu pahami. Mazhab yang kamu ikuti silakan, tapi jangan kau hina saudaramu yang berbeda pendapat denganmu. Enak toh? Dulu zaman saya kecil, Pak Gubernur kecil, kalau kita sholat subuh, Allahu Akbar. Begitu sholat subuh, di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut. Oh, tidak kunut, langsung dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Saudara, apa yang membuat kita pecah belah sekarang ini dekat-dekat ini? Apa?
pilpres. Hati-hati. Hati-hati. Pilgub, pilkada, pilcalek, itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, apa yang ada di benak bapak-bapak? Kalau saya bilang pesta, apa yang ada di benak bapak-bapak? Apa? Makan, senang-senang, gembira. Tidak ada pesta orang takut. Pesta senang-senang. Ini pilpres pesta demokrasi. Pilkada pesta demokrasi. Jadi jangan horor, jangan saling menakutkan, jangan saling menyerang. Jadi nanti kita lihat di pilkada itu, pilgub mulai orang fitnah. Hati-hati Pak memfitnah. Dan yang selalu menjadi serangan fitnah biasanya incumbent. Kenapa? Karena mau menjatuhkan. Orang kalau sudah menjabat, itu banyak serangan. Tapi yang pasti punya hasil pekerjaan. Kalau yang belum, baru kan dia katakan, kalau saya, kalau saya, kalau saya. Kalau yang sudah menjabat Pak Gubernur, kami telah ini, kami telah ini, kami telah ini. Tapi tentu ada salah dan ada salah yang tidak sesuai harapan. Namanya manusia biasa, bukan dengan cara dihinanya, tapi dibantu untuk memperbaiki. Maka saudaraku, berbeda pendapat boleh, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bayangkan Pak kalau kita tidak kompak. Bayangkan jangankan satu provinsi, salat saja, salat kalau orang tidak kompak Pak, bayangkan kacaunya. Takbir saja Pak, pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi. Pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala maloppo. Wih, datang orang Padang. Takbir pula dia. Allah nan gadang. Wih, terakhir datang anak Betawi. Dari Jakarta, dia pakai bahasa Jakarta gaul. Allah, gede banget gitu loh. Kan kacau. Maka inilah pentingnya persaudaraan. Saudara-saudaraku yang mau maju pilkada, mau maju pilcalek, silakan paparkan apa programmu. Apa yang kamu lakukan tanpa menyerang calon lain. Coba lihat, apa yang selalu merusak kita negara kita ini? Cebong kampret belum kompak. Ya, padahal Jokowi sama Prabowo sudah akur, sudah satu paket. Kemarin kita pilpres, coblos Jokowi Ma'ruf, bonus Prabowo Sandi. Nah, sudah sekarang satu kabinet toh. Maka kalian masih bertengkar. Bodoh kalau gara-gara pilpres, gara-gara pilkada kita bertengkar Pak. Jangan. Orang yang memutuskan tali persaudaraan kata Nabi lebih dari 3 hari, falaisa minni, kamu bukan umat. Hikmah yang keempat dari kisah ini. Semua nikmat yang Allah berikan, percaya saudara, akan diminta tanggung jawabnya. Jadi kapolda ada pertanggung jawaban. Jadi ustadz ada tanggung jawab. Tapi ini saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang terhormat di depan ini, keliru dan salah kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Apa maksudnya ustaz? Saya ceramah, wahai saudara-saudara sekalian, mari sholat subuh, mari sholat jamaah. Yang datang orang tua yang sudah muka sakaratil maut, sudah pensiun. Tapi coba kalau Pak Gubernur sholat di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini di kepala dinas BU? Tidak pernah muncul-muncul saya lihat berjamaah. Besok Pak menelpon ajudan, Pak Kadis, dicari kok sama Pak Gubernur. Katanya tidak pernah datang sholat jamaah. Besok Pak belum azan, sudah ada dalam masjid dia Pak. Itulah hebatnya jadi gubernur. Maka keliru kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Pak Kapolda, saya ceramah, jangan minum hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Anak muda selesai saya ceramah Pak, kempes ban motorku. Marah dia Pak. Tapi coba kalau Kapolda, jangan judi online, tutup zina, tutup narkoba, habis Pak. Punya kuasa. Dan seorang gubernur
Dan seorang ustaz kalau masuk surga, jauh lebih gampang masuk surganya gubernur daripada seorang ulama. Kenapa ustaz? Contoh, kalau malaikat berkata, ulama dari provinsi Riau silakan masuk surga. Masuk surga tapi masih antri, Pak. Iya toh? Berapa ulama di Riau ini, Pak? Ketua MUI, Ketua Muhammadiyah, pengurusnya masih ngantri, Pak. Masuk surga juga tapi ngantri. Lama. Kenapa? Banyak ulama. Tapi begitu malaikat, silakan gubernur provinsi Riau masuk surga. Aman dia, Pak, sendiri. Tidak ada saingan, Pak. Iya. Maka tapi tahu semua itu diminta tanggung jawabnya. Orang kaya masuk surga juga, tapi sebelum masuk surga diminta amanahnya, tanggung jawabnya. Itulah enaknya jadi orang miskin, Pak. Orang miskin apa mau ditanya? Apa mau ditanya? Tersangka satu, maju. Nama Inam. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gaji 3.500.000 satu bulan. Kau gunakan untuk apa? Sebenarnya tidak ada cita-cita saya jadi pembantu, tapi karena bapakku sakit di kampung dan saya tidak punya ijazah, maka saya cuma punya tenaga, saya jadi pembantu. Yang 3.500.000, 2.000.000 beli obat tiap bulan bapakku, 1.500.000 operasional saya di Pekanbaru. Jadi angkat rumah gubernur. Iya toh? Rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, sepeda tidak ada. Miskin betul kau. Ya inilah nasib takdir saya, Allah. Kamu sholat, alhamdulillah 5 waktu tuntas, sholat sunnah pun saya jalankan. Kamu puasa, alhamdulillah puasa Ramadan, kadang kala Senin Kamis karena saya lapar. Kau berdoa, selalu berdoa. Kau tutup aurat, tutup aurat. Oh, Inam, meskipun kau penuh kehinaan di dunia, hari ini aku muliakan dengan semulia-mulianya. Tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga. Masuk Inam. Tersangka 35. Inam bilang, mati sudah ini. Ini tuan saya, ini tuan saya ini. Mulailah ditanya. Nama? Titik-titik. Itu mobilmu dari mana? Kalau dilihat honor dan gaji tunjanganmu enggak bisa beli. Anu apa? Pak. Dipukul matanya, Pak. Berdarah. Mau lari ditarik lagi. Itu istrimu pakai behel dari mana? Kawan. Dari mana? Enggak jelas, ditinju lagi. Dang. Berdarah lagi telinganya, Pak. Mau lari ditanya, itu keramik di rumahmu dari mana? Itu pentil mobilmu dari mana? Jam tanganmu dari mana? Semua ditanya. Tapi dijawab juga, Pak. Tapi sudah bawa belur. Berdarah-darah sudah dia, Pak. Sholat-sholat, puasa-puasa. Masuk juga dia surga, Pak. Tapi lama. Bawa belur dia sudah. Aduh. Waduh. Pak, ketemu Inam. Kenapa bisa begitu, Haji? Jangan banyak bicara. Kok baru muncul? Kami sudah 3 tahun di sini. Saya baru muncul. Kok bisa terlambat? Kenapa bisa terlambat, Pak Haji? Saya kira mobilnya dulu 7. Iya, gara-gara mobil itu banyak sekali pertanyaan. Maka Pak Kapolda, hati-hati, Pak. Pak Gubernur, hati-hati. Hati-hati. Semua akan ditanya tanggung jawabnya, Pak. Na'udzubillah min zalim. Semua akan ditanya. Dan kalau berkaitan dengan barang, bapak ngambil barang-barang kantor, kan sudah ditulis inventaris kantor gubernur provinsi Riau, ternyata ada di rumahnya bapak, satpam yang dipecat. Begitu di padang masar kelak, seluruh barang yang pernah ambil bapak ambil di rumah dinas, gorden, hancur kok. Bapak disuruh pikul, Pak. Disuruh pikul. Masuk suruh lewat bapak. Dilihat sama security. Wah, bapak rupanya yang ambil. Saya yang dipecat. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Semua diminta tanggung jawab. DPR. Semua diminta tanggung jawab. Pak.
Saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya Pak Kapolda dengan Wakapolda? Wakapolda. Kapolda lebih tinggi. Mana lebih tinggi jabatannya Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara Ketua dengan Wakil? Pasti Ketua toh. Tapi kenapa kita, Wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belembele. Iya toh. Namanya wakil, kamu di bawah. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Kapolda lebih tinggi dari wakapolda. Dandim lebih tinggi daripada wakil. Apa? Kasdim. Namanya wakil di bawah, bos. Wakil gubernur bunting-bunting pita. Namanya wakil. Tapi anehnya, rakyat, kenapa anggota DPR, nah kau wakil, bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami, rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara? Bukan kami para ulama. Bukan para ustaz. Tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcalek, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300 ribu. 300 ribu habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati. Maka saudaraku, hati-hati menjalankan amanah. Suami, amanah. Bapak-bapak, istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istrimu tidak tahu ngaji, dan kamu tidak pernah mengajari dan tidak peduli, hati-hati. Allah tanya, mana suaminya ini? Mana suaminya kok bisa begini? Inilah makna dari ayat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu juga ustaz adalah amanah. Kalau dia menjadi ustaz, hanya ustaz penjilat, cari-cari muka, haram dia bilang makruh sedikit, ini boleh aja. Oh, hati-hati. Kalau pribadi Dasat Latif sesat, hanya satu yang sesat, saya saja. Tapi kalau sudah dikatakan ulama, pencerama, maka bukan saya saja yang sesat, tapi juga pendengar saya. Maka jadi pencerama, jangan menimbulkan kegaduhan. Ada juga ustaz mau sombong, jangan sombong. Nih, saya bisa begini bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, tapi apa? Karena saya punya penonton. Biar saya ceramah di sini, Pak, satu jam berapi-api, tapi tidak ada penonton. Lewat Pak Kapolda, sudah lama sakit itu, Ustaz. Iya toh. Maka semua nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Maka saudaraku, 65 tahun Riau. Seluruh dari tahun pertama Riau sampai 65, yang pernah jadi pejabat, yang pernah jadi anggota DPR, nanti akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat kelak. Jabatan, kekayaan, semua akan murni. Ini dunia amanah dari Allah. Ini dunia hanya titipan dari Allah. Yang namanya titipan, dua sifatnya. Titipan, jangan membuat kamu sombong. Namanya titipan, jangan sombong. Di Riau ini sudah berapa gubernur? Sudah berapa gubernur? Sudah lebih 10. Sudah berapa masuk rumah dinas? Tinggal di rumah gubernur, rumah dinas, jangan sombong. Kenapa? Pasti keluar. Tinggal di rumah dinas Kapolda, pasti keluar. Maka jangan sombong. Ini titipan.
Maka contoh tukang parkir. Bapak tahu tukang parkir? Banyak betul mobilnya, Pak. Segala jenis mobil, Pak. Tapi tidak pernah sombong. Kenapa? Dia merasa titipan. Bukan saya punya. Itulah titipan. Yang kedua, karena jabatan amanah dunia ini titipan. Yang kedua, jaga baik-baik. Sebagai gubernur, kita jaga baik-baik. Sebagai polisi, tentara, anggota DPR, kita jaga baik-baik. Sebagai ulama, kita jaga baik-baik amanah ini. Maka insya Allah cara menjaganya dengan cara bersedekah. Bapak punya jabatan, sedekahlah dengan jabatan itu. Apa sedekahnya Kapolda? Bukan sedekahnya duit, tapi sedekahnya seorang polisi. Ciptakan ketertiban umum, menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Itu sedekahnya polisi. Apa sedekahnya gubernur? Oh, ada jembatan di sana rusak. Sedekahlah dengan jembatan diperbaiki. Apa sedekahnya ulama? Sedekahnya dengan ilmu. Maka ibu-ibu kalau ada duit, sedekahlah dengan duit. Nih. Kita semua ini muka-muka sakaratil maut. Pasti. Itu ibu-ibu yang di depan ini kan banyak-banyak semua emas berliannya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emas berlian, Bu? Hah? Anak? Bukan. Istri kedua. Pasti kawin lagi. Waduh, Pak Gubernur didengar istri saya ini ceramah. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya meninggal nanti Ustaz mau kawin lagi. Saya peluk dia. Saya bilang, sayang, dengar baik-baik. Jangankan kau sudah mati, masih hidup saja, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka itu emas berlian sedekah. Maka Pak Gubernur yang saya muliakan semulia-mulianya, sebagai rasa syukur kita ulang tahun 65 ini, sedekahkanlah jabatan Bapak. Bukan dengan memberikan kepada wakilnya. Tapi bagaimana caranya, Ustaz? Jadilah pemimpin yang amanah. Kepala dinas diangkat, jangan berdasarkan tim sukses. Tapi angkatlah karena betul-betul dia bisa bertanggung jawab terhadap jabatan itu. Maka insya Allah kalau ini dilakukan, Pak, janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Ibu bapak ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih undangannya Pak Gubernur. Mudah-mudahan bapak sehat walafiat, dilimpahkan segala kenikmatan, diberikan amanah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kepada saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan langkah-langkah kaki Bapak Ibu menjadi amal-amal pemberat kebaikan di akhirat kelak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.